Dalam hal ini kami mau menyiapkan show window untuk pangan mandiri yang dilakukan di Jakarta Islamic Center ini. Jadi pada kesempatan ini kami ingin mempercontohkan kepada semua halayak warga masjid Jakarta Islamic Center ini dengan padi-padi fungsional. Nah, di dalam pelaksanaannya padi fungsional itu ada beberapa varietas dan di dalamnya itu adalah padi khusus. Padi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Untuk sementara waktu ini kita baru dua agroekosistem yang kita buat di sini. Satu pada lahan langsung di dalam tanah di bawah tegakan pohon, yang itu di mana teknologinya dengan Largo Super. Paritas-paritas padi yang ditanam adalah paritas padi yang tahan toleran terhadap kekeringan maupun terhadap naungan pohon-pohon yang ada di lingkungannya. Itu merupakan salah satu contoh manakala masyarakat atau instansi yang ada di DKI ini mempunyai lapangan seperti itu bisa dimaksimalkan dalam rangka kebutuhan pangan masyarakat di lingkungannya dengan padi-padi gogo yang kita lakukan di DIC ini. Yang kedua adalah teknologi dengan model kita pemanfaatan lahan-lahan sempit dengan menanam padi dengan model polybag. Kita banyak hal, ada yang polybag, aeroponik dan segala macam, tapi untuk sementara ini kita tanam dalam bentuk polybag dengan harapan lapangan-lapangan atau pekarangan-pekarangan masyarakat di lingkungan JIC ini yang mempunyai peluang untuk bisa melakukan hal seperti ini bisa dilakukan hal yang sama. Padi-padi yang ditanam adalah padi-padi khusus, yaitu basmati, kita ada pamera, artinya padi merah pulen, ada juga nutrizing yang mempunyai kandungan zinc tinggi, artinya untuk menanggulangi masyarakat yang kena stunting. Kita lakukan juga di sini penanamannya, ada beras hitam ya di sini juga ditanamnya. Nanti dengan harapan jamaah siapapun yang berkunjung ke JIC ini merupakan satu model terobosan inovasi gitu di JIC itu bisa dilakukan hal yang sama. Jadi merupakan program kegiatan kerjasama antara Kubemas dengan JIC di mana memaksimalkan lahan-lahan yang ada dengan kita bisa memperoleh padi-padi yang mempunyai kualitas yang sangat unggul dan komersial, yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman di JIC yang memfasilitasi, mengakomodasi. Jadi bagaimana penerapan teknologi ini untuk seluruh pengunjung masyarakat yang berkunjung ke JIC. Karena harapan kami itu nanti Dewan Masjid yang ada di bawah JIC, JIC ini, tadi saya sudah berkoordinasi bahwa nanti akan dikumpulkan semua, dikasih edukasi bagaimana model-model ini bisa dilakukan di masjid-masjid yang ada di lingkungan wilayah DKI. Seperti itu, Pak. Ini usianya berapa padi, Pak? Umur padi di sini dari mulai kita tugal sampai dengan panen hanya 115 hari. 3 bulan. Tiga bulan. Dan pemeliharaan pemerawatannya lebih sederhana. Artinya kompos-kompos yang ada di lingkungan kan bisa dimanfaatkan dengan mengkombinasikan dengan tanah-tanah yang ada. Okay. Ini bagus ya. Kita kan untuk menunjang pangan khususnya di DKI. Emang kita nggak punya lahan. Terus terang aja kita tertarik apabila kita berpikir zaman dulu kan ada tuh. Nah yang sekarang anak-anak sekarang kan belum tentu tahu tanaman padi seperti apa. Taunya bisa makan. Yang saya tanyakan ini kalau 1000 polybag kira-kira menghasilkan panen berapa ton? Jadi gini prediksi kita ya, asumsi kita per satu polybag 50 gram.
Kalau 1 hektar itu bisa ditanam 160.000 kali 5 saja, itu minimal 5 ton sudah kita dapat gabahnya. 5 ton gabah yang kita dapat berarti 2,5 ton kita dapat berasnya. Kebutuhan per kapita itu per satu kepala itu satu bulan kan cukup 9 kilo. 9 kilo ya? 9 kilo. Jadi artinya kalau kita dengan menanam polybag di pekarangan, kita tinggal menghitung berapa jumlah keluarga yang ada di lingkungan masyarakatnya, berapa kebutuhan polybag yang ditanam untuk memenuhi 9 kilo per satu kepala. Ada nggak dari Kubemas mengedukasi kepada teori-teori kepada masyarakat? Kan rata-rata di Jakarta Utara khususnya ini sekarang kan nggak punya lahan nih, bagaimana? Inisiasinya gini, tadi kita sudah koordinasi dengan Dewan Masjid bahwa direncanakan dalam waktu dekat kita akan mengundang semua Dewan Masjid yang ada di DKI, diberikan edukasi pembelajaran bersama secara teori dan praktek. Karena kalau secara teori terus terang saja biasanya kan lambat untuk mengantisipasi di lapangannya. Tetapi kalau nanti kita dikasihkan teori kisi-kisinya langsung praktek bersama-sama di lapangan, berarti itu akan lebih cepat gitu ya. Lebih cepat itu teredukasinya. Itu harapan Kubemas, makanya kerjasama dengan JIC. Nah itu salah satu upaya terobosan. Jadi kita akan membangun bank padi ini bagaimana memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang ada di DKI. Jadi diutamakan komunitas-komunitas pengurus masjid dulu ya. Iya, dan komunitasnya itu ya. Iya. Nah, mungkin dari situ mungkin nanti akan menyebar kepada seluruh masyarakat. Nah, oleh karenanya di sini mungkin sebagai lahan percontohan dulu. Pilot proyek lah. Pilot proyeknya. Oke, Pak, terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Berkah. Amin.